Fakta menarik tentang Mekah di Arab Saudi. Mekah di Arab Saudi adalah kota paling suci bagi agama Islam. Ini adalah masjid terbesar di dunia, tempat sholat terluas di dunia, dan merupakan tempat pertemuan manusia terbesar di dunia. Dengan begitu banyak hal menakjubkan yang perlu diketahui tentang kota yang menakjubkan ini, berikut adalah beberapa fakta paling menarik tentang Mekah di Arab Saudi. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Hajar Aswad Mekah dulunya putih. Hajar Aswad Mekah terletak di sudut timur Ka'bah. Menurut umat Muslim, Nabi Adam menerima batu dari surga. Selama haji, umat Muslim banyak yang ingin menyentuh batu dan menciumnya. Tradisi menyebutkan bahwa Hajar Aswad awalnya berwarna putih, tetapi menjadi hitam karena menyerap dosa para peziarah yang telah mencium dan menyentuhnya. Mekah adalah sebuah kota di Arab Saudi. Mekah adalah sebuah kota di Arab Saudi bagian barat. Terletak di Pegunungan Sarat, yang membentang sejajar dengan pantai timur Laut Merah. Pada tahun 2021, populasi Mekah adalah 2.078.766. Mekah adalah kota paling suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Mekah pertama kali dihuni oleh keturunan Nabi Ismail, putra pertama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570. Karena Mekah adalah kota Islam, hukum yang ketat ditegakkan dan pemerintah Arab Saudi melarang semua non-Muslim memasuki kota suci Mekah. Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia. Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia. Masjidil Haram memiliki 9 menara dan pembangunan masjid dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Masjid ini dibangun di sekitar Ka'bah. Umat Muslim percaya masjid ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail sebagai tempat ibadah. Ka'bah. Ka'bah terletak di dekat pusat masjid. Umat Islam menghadap ke arah Ka'bah saat sholat. Struktur berbentuk kubus dibangun dari batu abu-abu dan marmer. Di dalam, ada 3 pilar yang menopang atap dan lentera perak dan emas yang tergantung di langit-langit. Kain hitam besar yang disebut kiswah merupakan penutup Ka'bah. Pertemuan manusia terbesar di dunia. Semua Muslim yang taat dan mampu diharuskan untuk berhaji ke Ka'bah, setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Haji tahunan adalah pertemuan manusia terbesar di dunia. Jumlah peserta rata-rata adalah 2.269.145 per tahun, dengan pertemuan terbesar, 3.161.573 peziarah, terjadi pada tahun 2012.